Hakikatnya, rata-rata kita semua mengakui bahawa keluarga merupakan nukleus masyarakat yang terpenting kerana segala apa juga masalah yang kita hadapi kini seringkali dikaitkan dengan akar umbinya yang berpusat di dalam nukleus keluarga itu. Dan apabila diperkenalkan dasar keluarga negara sejak beberapa tahun lalu, persoalan yang mungkin ingin saya lontarkan di peringkat awal adalah mengapa dasar ini tidak begitu melatari di kalangan pemikiran dan juga rasa sedar masyarakat? Apakah dorongan yang diberikan terhadap kewujudan dasar ini tidak cukup diberikan rancangan sebaiknya? Kerana dengan adanya dasar ini, sepatutnya ia mempengaruhi pula elemen pembikinan dasar dan juga prosedur di pelbagai peringkat yang lain. Pada malam ini, Wacana Nasional akan memberikan suluhan terhadap tema dasar keluarga negara. Kita ingin melihat keberkesanannya semenjak ia diperkenalkan dan apakah lagi intipati serta penegasan, penekanan yang boleh kita lakukan agar dasar keluarga negara ini benar-benar akan dapat memberikan dampak sewaktu mana ianya digubal. Untuk membincangkan Wacana Nasional pada malam ini, kami bawakan empat panelis. Yang pertama, Pengerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Negara, LPPKN, bersama yang berbahagia Tan Sri Dato' Hj. Nafsiyah Omar. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Tan Sri berada di kedudukan yang tepat untuk menjawab beberapa soalan asas yang saya kemukakan tadi, Tan Sri. Nanti kita akan perpanjangkan sekejap lagi. Panelis yang kedua, kita bersama yang berbahagia Dato' Yunus Pati, merupakan Presiden Pengasih. Mungkin ramai tertanya-tanya mengapa Presiden Pengasih. Tetapi saya kira Datuk begitu dekat dengan beberapa isu-isu yang berkait dengan kekeluargaan sejak mutakhir ini dan sudut pandang itu yang ingin kita dapatkan. Kita juga bersama yang berhormat Hajah Mumtaz Manawi, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan, Kesejahteraan dan Rakyat Negeri Kelantan. Dan sudut pandang yang kita ingin dapatkan nanti pastinya dari pengalaman dan perspektif di Negeri Kelantan dan bagaimana dasar keluarga di peringkat federal itu dapat komplement atau melengkapi. Apakah itu yang boleh dibawakan nanti? Dan pastinya kita juga memerlukan suluhan dari kacamata akademik. Untuk tujuan itu kami bawakan Profesor Dr. Najibah Muhammad Zain dari Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya difahamkan Prof instrumental antara sosoknya yang jadi rujukan sewaktu dasar keluarga negara. Kerana kita terlibat secara langsung dengan terutamanya dengan LPPKN lah, dalam melihat undang-undang. Sebab kerana dalam dasar keluarga negara itu sendiri, perkara yang utama yang dipentingkan juga ialah dari sudut melihat kembali undang-undang yang tidak friendly kepada. Semenjak ia diperkenalkan hingga hari ini, sudah ada dampaknya dalam sudut undang-undang dasar keluarga DKN ini? Kalau kita lihat, undang-undang ini sentiasa menjadi teras kepada masyarakat. Dan undang-undang juga perlu kepada pembaruan daripada masa ke semasa. Dan dengan adanya dasar keluarga negara ini, kita melihat banyak aspek-aspek perundangan yang perlu dilihat semula. Terutamanya bila kita melihat tentang isu menyelesaikan konflik keluarga contohnya. Adakah sistem yang kita ada sekarang ini membantu dalam menyelesaikan konflik keluarga dan memberikan keadilan terutamanya kepada wanita-wanita yang selalunya secara langsung terlibat dalam keluarga itu sendiri. Jadi jadi kita lihat itu satu perkara yang besar yang perlu kita beri perhatian kerana kalau aspek ini tidak diberi penekanan jadi masalah-masalah lain dalam kita kata apa dalam kekeluargaan itu tidak dilihat selesai lah. Jawapan itu sekaligus membuka lebih banyak persoalan sebenarnya yang kita tangani. Kalau saya beralih kepada Tan Sri terlebih dahulu. Apakah benar kalau saya sebutkan di awal tadi DKN ini tidak begitu merata dari segi impaknya kepada masyarakat, tidak dapat dirasakan lagi setakat ini semenjak ia diperkenalkan? Apa komen Tan Sri dalam hal ini? Rasa saya ada kebenarannya di situ. Sebabnya dasar keluarga negara ini diluluskan pada Disember tahun 2010. Dan lepas itu dilancarkan tahun 2011. Dalam waktu itu, kami di LPPKN ini, di lembaga, telah membuat orang kata ni roadshow, pergi ke tiap-tiap negeri untuk memperkenalkan dan memberi tahu kepada kerajaan-kerajaan negeri. Kita telah menggubal satu dasar, dasar yang dinamakan dasar keluarga negara di KN. Dan plan tindakan juga telah bersama-sama kita lancarkan. Kita pergi ke negeri-negeri untuk memberitahu kerajaan negeri sekarang ini ada satu dasar dalam apa saja
tugas kerja dan sebagainya, hendaklah memperkasakan keluarga itu. Hendaklah memberi perhatian yang lebih kepada keluarga. Jadi saya nak cakap bertulis ni, ini cakap kita lah ya. Kalau nak bertulis di sekarang ni panjang sangat nak bercakap kan. Jadi saya nak beritahu begini. Sebenarnya dasar keluarga negara ni memang dah ada, tapi tidak di, orang kata tidak diwar-warkan. Sungguh pun tidak di, dikatakan satu dasar waktu dulu. Sebelumnya memang telah pun kita sebagai kerajaan telah mempraktikan. Seperti misalnya saya ingat masih saya dalam Kementerian Perumahan misalnya. Di dalam seluruh dunia ni bawah Habitat dulu, kitalah negara satu-satu negara yang membuat rumah kos rendah daripada 2 bilik menjadikan 3 bilik. Bermakna kita ni sudah mesra dan ingatkan nak memperkasakan keluarga itu. Maknanya bilik mak bapak satu, bilik anak lelaki satu, perempuan satu. Jadi supaya tidak timbul nanti masalah-masalah sosial. Itu satu misalan. Jadi sebelum dasar ini pun diwujudkan, sudah ada. Sebabnya way back, kebelakangan dulu dari sada sejarah, tahun 1948, kita sejak dunia sejagat ya telah membuat deklarasi untuk memberi keutamaan kepada keluarga. Ini di bawah United Nations 1948, 1948. Kita mesti bagi perlindungan adalah tanggungjawab kerajaan untuk memberi perlindungan kepada keluarga. Sebabnya saya nanti selalu saya habiskan dulu. Dalam sesuatu masyarakat tu, unit atau barang yang sehabis kecil sekali ialah keluarga. Himpunan unit keluarga ini menjadi satu masyarakat. Himpunan masyarakat pula menjadi kampung. Kampung kita himpunkan menjadi negeri, dan himpunan negeri seperti di Malaysia ini menjadi sebuah negara. Kalau kalau sejak 40-an kita sudah pun mengenal, memperkenalkan bentuk-bentuk dasar yang mesra keluarga, sedangkan DKN ini diperkenalkan 2010. Apa bezanya dengan kesedaran baru di bawah DKN 2010 ni, sedangkan kita sudah pun mengimplementasikannya semenjak sebelum merdeka? Begini, sekarang ni macam-macam dasar dah ada di negara kita. Dasar keluarga wanita lah, dasar ini dan sebagainya. Jadi dasar keluarga negara ini diwujudkan supaya lagi memperkokohkan lagi segala usaha kita sebagai kerajaan, sampai supaya kita memberi keutamaan kepada keluarga. Sebab dan seperti mana saya kata ni, unit yang sehabis kecil di dalam masyarakat. Baik, apabila Tan Sri menyebutkan bahawa ada roadshow turun ke negeri, pastinya YB sebagai jawatan kuasa di peringkat negeri Kelantan melihat apakah sesuai template yang ada di peringkat federal itu dibawa turun ke negeri-negeri khususnya dalam konteks Kelantan yang pastinya nisbah ya masyarakatnya itu tidak sama bagi negeri-negeri ini semua. Komen YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana dijemput Kelantan sekali lagi untuk dalam hari ini. Berkenaan dengan isu ini, sebenarnya di peringkat kerajaan negeri antara perkara pertama yang kita nampak dari segi pembahagian portfolio, sebelum kita pergi ke keluarga, di Kelantan kita ada portfolio pembangunan insan dan portfolio pembangunan keluarga dijaga oleh dua orang exco. Kerana kita melihat bahawa untuk membina sebuah keluarga, dia mesti matang daripada insan yang sangat berprestasi tinggi. Dan dalam hal ini, bila mana kita melihat pada tahun 2008, kita dah lancarkan dasar keluarga, dasar wanita tahun 2000. Tahun 2008, pihak Kerajaan Kelantan telah mengeluarkan satu dasar, namanya Dasar Keluarga Mawaddah, yang kemudian diendoskan dalam syarat kerajaan pada akhir 2009. Jadi berdasarkan pada dasar ini, kami nampak bila kami tengok kepada dasar sosial negara, tidak ada dasar khas untuk dasar keluarga. Jadi kami dah buat Dasar Keluarga Mawaddah. Dan daripada Dasar Keluarga Mawaddah ini, kita kelahirkan satu yang dinamakan buku panduan. Dan kita nampak dasar ini, dia akan kekal sebagai dasar, dia akan diterima oleh rakyat, melainkan kita perlu turun ke masyarakat. Jadi bila kita bawa benda ini kepada masyarakat, sekarang ini kita turun ke semua jajahan, bawa buku dasar dan bawa buku panduan. Dan Alhamdulillah, di peringkat kerajaan pusat, nampak telah ada dasar baru Dasar Keluarga Negara. Kita gabungkan perkara ini dan kita lihat ini sebenarnya satu teras jangka panjang perancangan kerajaan negeri. Dan disambut oleh Menteri Besar, kita lihat dalam bajet tahun yang 2014 ni, kita dah diperuntukkan RM500,000 khas untuk pembangunan keluarga. Disambut oleh Jahit Jabatan Agama Islam, RM50,000 khas untuk kita turun ke semua dun-dun bagi kita membawa misi
dasar keluarga mawaddah, hari keluarga mawaddah, ikon keluarga mawaddah. Mm-hmm. Kerana di Kelantan pengalaman kita, sebelum ini kita minta ikon ibu, ibu Mitali. Calonnya sangat ramai. Mm-hmm. Kadang-kadang seorang ibu, anak sampai 15, 16, semua masuk universiti. Mm-hmm. Jadi kita melihat bapa berjaya pun ramai. Jadi kita nampak bahawa kita perlu ikon keluarga berjaya. Mm-hmm. Dan ini telah pun dibuat semenjak tahun 2011, 2012, 2013. Mm-hmm. Kita dah lahirkan ikon keluarga mawaddah di Kelantan sebab okay. kita mahu bukan hanya ibu berjaya, mm-hmm. ayah berjaya, anak berjaya, tapi the whole family yang berjaya ini ditiru oleh keluarga masyarakat supaya insya-Allah seluruh negeri akan dapat membawa satu misi yang sama. Dan dalam kita mengubah dasar ini, kita mengambil kira walaupun kita di Kelantan ini 90% adalah orang Islam Melayu, tetapi kaum minoriti juga kita ambil perhatian. Dan alhamdulillah penerimaan di peringkat jajahan di semua rakyat pun alhamdulillah tiada masalah. Oleh kerana ia sudah dilaksanakan atau mula diperkenalkan 2008, lebih awal, tapi bagaimana kesannya? Apakah boleh ditunjuk bahawa sementelahan ada dasar ini, maka berlaku perubahan baik dalam konteks kekeluargaan di negeri Kelantan? Saya nampak ada perubahan. Sebagai contoh, kalaulah kita nak ambil indikator kejayaan anak-anak dalam pembelajaran. Kalau dulu tahun 2012 ya, kita punya pencapaian pelajar-pelajar yang sangat cemerlang. Kerajaan negeri memperuntukkan 500,000 untuk pelajar-pelajar yang cemerlang. Tahun ini jumlah pelajar cemerlang meningkat kepada 1,400 orang. Adakah yang semuanya dasar pendidikan ataupun ya, dasar keluarga dan pendidikan? Sebab dalam dasar keluarga kita ada dasar pendidikan. Kerana kita melihat semua daripada sudut akhlak, daripada sudut sebab kita berdasarkan kepada dasar membangun bersama Islam yang kita tengok kepada maqasid syariah, iaitu menjaga keturunan. So dalam hal ini pendidikan sangat berkait rapat dengan ketenangan dan prinsip pendidikan yang diamalkan oleh apa dalam keluarga. Jadi itu yang kita buat. Saya tidak bermaksud untuk memberi lelaki peluang yang terakhir untuk bercakap, Datuk, tapi kita dengar dari pelbagai sudut tadi, Datuk sebagai berada di pengasih melihat institusi kekeluargaan, bagaimana dasar ini nanti boleh membantu dia mengukuhkan institusi. Terima kasih. Pengasih sebenarnya fokus selama hari ini, saya dah bersama pengasih hampir 2 dekad lebih, dan kita fokus pada pemulihan. Tapi ke belakang ini, saya lihat pengalaman saya dengan 5,400 lebih klien saya, keluargalah orang terakhir tahu. Saya suka istilah klien. Apabila pengasih mengatakan klien, dia sangat business oriented. Klienlah orang, klien kita, keluargalah yang terakhir tahu anak terlibat dalam penagihan dana. Kenapa? Kerana ibu bapa rata-rata tidak memikirkan anak dia terlibat dalam penagihan dana dan juga gejala sosial yang lain. Kerana itulah dengan bantuan Petronas, kita mengadakan satu program usaha sama, LPPKN, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, namanya Kenali Anak Kita. Tujuan khusus pendidikan kita adalah seluruh negara pada persatuan ibu bapa dan guru, seluruh negara. Dan baru kita nampak ibu bapa tak pernah bercakap masalah dada dengan anak-anak. Tak pernah cakap. Dan anak-anak, kalau kita tak bercakap dengan dada, kita tahu hari ini informasi boleh dapat dengan sekelip mata. Anak-anak akan dapat maklumat lebih jauh pada ibu bapa sendiri. Dan ibu bapa, dia tak bercakap. Jadi kerana itu, kalau kita tengok negara maju, prevention start at home. Pencegahan bermula di rumah, bukan bergantung pada mana-mana pihak. Ibu bapa kena ambil peranan. Kalau ibu bapa sudah ada anak jadi penagih, bayangkan di mana sejahteranya, di mana gembiranya, di mana amannya. Inilah masalah utama tentang keluarga di Malaysia, iaitu mereka, selain daripada itu, mereka tidak menyangka perkara-perkara ini. Dan kita lihat statistik, kita tak boleh bergantung sangat pada statistik ni. Tapi angka memang tinggi tentang gejala sosial, penagihan dadah. Kita tahu baru ni 14 orang dalam satu konsert, berapa orang mati. Isu dadah. Kenapa berlaku begitu? Datuk terlibat dalam beberapa program roadshow yang dilakukan oleh LPPKN. Dengan adanya DKN ini nanti, di sudut mana agaknya dasar ini akan memperkemas ke arah menuju hasrat yang Datuk inginkan itu tadi? Kita, saya tidak, sebagai NGO, kita tak berminat untuk amen satu law lagi. Undang-undang ni dah banyak lah. Tapi apa yang kita nak ialah satu bentuk kesedaran ibu bapa tentang gejala sosial ni mesti diperhebatkan. Mesti diwar-warkan supaya ibu bapa ada maklumat.
untuk bercakap dengan gejala sosial kini, masa kini, terutama ancaman dadah. Saya berminat untuk melihat pemegang taruh, stakeholder kepada DASA ini. Kita tahu bahawa capaian DASA ini seharusnya luas, dan stakeholder pemegang taruh yang terbesar pastilah pembuat DASA, policy makers, ahli-ahli yang berhormat. Tetapi kelihatannya sangat kecil sekali bilangan ahli parlimen kita setidak-tidaknya yang bercakap tentang DKN ini. Komen Tan Sri. Begini, sebenarnya apa yang dicakapkan tadi ada benar, ada tak benarnya. Okay. Ya. Misal dikatakan orang tak tahu sangat tentang DASA. Bila sebut DASA keluarga negara, sebut DASA ni, orang yang masyarakat biasa ni, DASA kerajaan punya kerja, itu bukan kerja kita. Kita tak ambil tahu. Tapi dia akan translate kan atau membawanya kepada peringkat mereka. Peringkat mereka itu ialah, okey, apa program yang patut saya bagi tahu pada keluarga? Keluarga ni tadi, nadi yang pentingnya ialah wanita. Ini bukan saya wanita, dia seorang lelaki. Sebabnya cuba kita kata nadi kita. Kalau nadi itu elok, eloklah tubuh badan. Kalau dalam keluarga, nadinya ialah wanita. Kalau wanita itu elok, alhamdulillah, eloklah semua. Ya, sebabnya macam-macam masalah sosial hari ini yang ada di dalam negara kita. Tapi orang tak sebut, ini dasar apa, dasar tak. Dia akan sebut ini masalahnya. Ini masalah dadah. Masalah anak-anak kita di sekolah. Oh, macam-macam masalah. Kok saya cerita kan, kata orang ni sekarang ni buka pekung di dada. Tapi kalau kita tak mengatakan a spade is a spade, akan merosakkan lagi masyarakat kita. Ini bermula dari sekolah, bermula di rumah. Dari rumah pergi ke sekolah. Kalau kita tak betul didikkan kita, aset utama negara ialah manusia, penduduknya. Kalau penduduknya tak betul, kalau tak produktif, kalau tidak ada berkualiti, apa jadi kualiti negara kita inti? Inilah penting. Memang betul orang tak tahu dasar negara sebab terlalu tinggi. Dia tu orang kerajaan saja, ahli yang berhormat saja yang akan bercakap pasal dasar. Tapi betul, saya kurang dengar di parlimen orang cakap pasal dasar keluarga ni. Masalah keluarga memang banyak hari ini. Ya, tiap-tiap 15 minit misalnya satu perceraian orang Islam. Bila pecah keluarga ini tadi, pecah, hancur sampai anak-anak yang akan menderita. Bila minta soal ini, saya nak sebut sikit tentang perceraian akibat daripada tekanan ekonomi. Daripada tahun 2010, saya difahamkan bahawa jumlah perceraian akibat daripada hutang hanya 74. Tapi 2013, jumlah perceraian akibat daripada hutang suami isteri ini meningkat kepada 4,414 orang. Kerana tekanan ekonomi dalam dalam keluarga. So dalam hal ini saya nampak yang perlu kita sebagai pihak kerajaan, sama ada negeri ataupun pusat, buat ialah divertkan pendekatan ibu bapa hanya daripada ekonomi kepada keluarga. Untuk mendidik keluarga, bukan hanya untuk membina ekonomi. Duit kita cari nak bagi pada siapa? Nak bagi pada anak. Tapi kalau anak itu tidak ada, dihantar ke tempat lain, apa guna lagi duit? So dalam hal ini saya menampak kalau boleh penekanan kerajaan dari segi media, dari segi perbincangan, kita bukan hanya bercakap soal ekonomi. Saya cukup terasa bila melihat dalam RMK 10 penekanan kepada keluarga disebut dalam keadaan hanya sosioekonomi dan sangat sikit dalam terdekat dalam 3 perenggan sebut pasal keluarga. Jadi dalam hal ini jangan dianggap keluarga ataupun housewife ataupun anak insannya hanya sebagai ejen ekonomi. Yang paling penting sebagaimana kata Tan Sri, mereka adalah aset negara. Dia bukan hanya aset di dunia, tapi kita sebagai orang Islam, aset sampai akhirat. So jadi janganlah kita sempitkan mereka sebagai seolah-olah pekerja kontrak yang kita janakan untuk dapatkan ekonomi. Namun dalam kesempatan yang sama juga, meskipun kita bercakap kebetulan keempat-empat panelis ni Muslim, tetapi kita sewaktu menggubal DKN itu, saya ingin mendapatkan pandangan Prof seketika nanti. Apabila proses penggubalan, kerana Prof instrumental di dalam jawatan kuasa menggubal, menggariskan, ianya tidak mudah. Kerana satu elemen yang kita juga harus melihatkan adalah apabila rasa itu sudah ada, apa impaknya? Misalnya tadi YB Mumtaz mengatakan ada peningkatan dalam pencapaian akademik, tetapi ada kalanya pencapaian akademik itu bukan kerana dasar keluarga, tetapi mungkin kerana penegasan yang diperkemaskan dalam dasar pendidikan. Jadi kalau nanti, apakah petunjuk yang harus kita gunakan untuk mengatakan bahawa betul DKN ini sudah memberikan impaknya? Akan ditangani oleh Prof jurus selepas kita berehat sekejap. Dasar keluarga negara adalah tajuknya ataupun tema yang menjadi suluhan dalam wacana nasional kali kini bersama empat panelis yang berbahagia Tan Sri Hajah Napsiah Omar, Datuk Yunus Pati, Yang Berhormat Mumtaz Nawi dan Profesor Dr. Najibah Muhammad Zain. Saya gantung satu soalan kepada Profesor seketika tadi, soal bagaimana kita ingin mengukur nanti
kerana pertindanan dasar itu ada banyak. Hujah yang dibawakan oleh YB Mumtaz tadi mengatakan peningkatan dalam akademik. Tetapi bagaimana kita boleh membedakan antara kesan ini daripada dasar pendidikan ataupun sebenarnya dasar keluarga negara? Ya, saya nak bertolak balik kepada apa yang Tan Sri sebut tadi tentang isu kita banyak dasar-dasar di Malaysia ini, dasar sosial negara. Jadi dasar keluarga negara ini adalah dasar-dasar yang fokus kepada keluarga, dan dia sepatutnya ditranslatekan di dalam beberapa, kita kata apa, dalam misalnya contoh pendidikan. Bagaimana pendidikan itu mengambil kira kepentingan keluarga di situ. Dan kalau kita bercakap dalam konteks perundangan misalnya, ya, bagaimana sistem mahkamah kita memberi penekanan kepada mesra keluarga itu tadi. Sebab di antara perkara yang penting dalam dasar keluarga negara ini tadi ialah mengukuhkan sistem keluarga. For which saya rasa dalam konteks kita sekarang, di mana masyarakat sedang mengalami keruntuhan dari sudut sistem keluarga itu sendiri. Jadi dasar ini harus menjadi panduan dalam apa jua peraturan-peraturan ataupun perundangan-perundangan ataupun mungkin dasar-dasar lain yang perlu dibuat selepas ini mengambil kira faktor keluarga. Kita boleh ambil contoh satu perkara. Mungkin kita nak ambil satu contoh yang konkret, mungkin tidak ada lagi lah Tan Sri, sebab macam Tan Sri sebut tadi, dasar keluarga negara ini masih baru dan kita sekarang ini dalam proses untuk mengisi, untuk melihat apakah aspek-aspek yang perlu kita perbaiki. Dan kita mungkin boleh ambil contoh misalnya tentang warga negara tua, warga tua. Dan kita pun pada tahun 2002, saya rasa dalam masa terdekat ni, 2012 tak silap, kita ada satu lagi dasar, dasar warga tua. Dan mungkin ini pun ramai yang tak tahu. Tapi dalam hal ini, contohnya bila kita nak membuat satu undang-undang, contohnya perundangan, dan kita tahu di Malaysia ni masyarakat rata-rata tidak bersetuju untuk membuat perundangan sebagaimana yang telah dibuat di China, memaksa anak-anak untuk melihat ibu bapa yang dah tua dan sebagainya. Tapi apa yang kita maksudkan dengan apa nama ni, mesra keluarga itu tadi, ialah bagaimana kita menerapkan ini dalam kita menggubal undang-undang kita. Contohnya kita tidak meletakkan contohnya tanggungjawab itu kepada kerajaan, tetapi kita nak melibatkan ahli anggota keluarga itu tadi dalam membantu ibu bapa yang sudah tua ini tadi. Dan apakah support system ataupun sistem sokongan yang boleh diberi oleh pihak kerajaan dalam apa nama ni, dalam membantu keluarga-keluarga yang tidak semuanya kaya, tetapi mereka yang boleh menyelesaikan masalah warga tua ini tadi. Dan bila dalam perbincangan kita lihat ramai yang tidak faham bagaimana kita nak terapkan kekeluargaan ini dalam dalam, kita kata apa, dalam peraturan-peraturan ataupun dalam undang-undang negara. Kita ambil lagi satu contoh yang penting. Kita banyak undang-undang kita yang agak terbelakang dalam bab ini. Kita mungkin boleh lihat macam contohnya sehari dua ini kita lihat ada kes-kes yang melibatkan hak penjagaan anak contohnya. Dan biasanya perkara-perkara ini berlaku akibat daripada perceraian. Dan sebagaimana telah kita sebutkan tadi, perceraian adalah sangat tinggi. Bagaimana kita boleh menjadikan aspek ini dengan menerapkan dasar keluarga ini tadi? Contohnya, kalau perceraian tidak boleh dielakkan, tetapi kita membuat undang-undang yang menggalakkan ibu bapa itu tadi walaupun sudah bercerai, tetapi mereka boleh bersama-sama mendidik anak-anak. Itu yang dikatakan mesra keluarga itu tadi. Ya, jadi itu kita, saya nampak dasar ini sangat penting. Prof menyebut agak terkebelakang dalam undang-undang. Itu kerana di peringkat awal hujah Prof tadi mengatakan bahawa mahkamah perlu juga menyedari. Dalam konteks masa ini, kesedaran itu tidak cukup tiba di peringkat yang diingini oleh. Kita boleh tengok macam contohnya di Singapura. Saya tertarik dengan mungkin kita kata moto Mahkamah Syariah di Singapura contohnya. Salah satu fungsi mahkamah ialah menjaga, kita kata apa, menjaga institusi perkahwinan. For which kita tidak ada dalam negara kita. Sebab kita lihat mahkamah itu dilihat sebagai satu tempat untuk apa, pihak-pihak yang bertelagah mendapatkan hak masing-masing. Tetapi usaha-usaha ke arah untuk menjadikan mahkamah itu juga sebagai satu institusi penting dalam menjaga institusi keluarga itu tidak ditekankan. YB Mumtaz, bantu saya di sini. Kalaulah mereka yang berada di belakang yang menggerakkan mahkamah syariah itu memahami maqasid syariah, tidak sepatutnya hujah ini dibawakan dalam pentas wacana nasional. Saya rasa sekarang gini, dari segi pengetahuan mungkin tahu,
tapi dari sudut kesedaran dan pembudayaan dan masyarakat. Dan itu perlu didorong oleh DKN? Ya, ini perlu didorong sebab perkara ini bagi saya perlu diwacanakan banyak kali oleh pemimpin. Political will itu harus ada. Okay. So dalam hal ini sebagai contoh, kalaulah hanya satu kementerian atau satu portfolio saja membincangkan tentang keluarga, kita akan fail. Di Kelantan kita mulakan dengan tadi 3 bilik, di Kelantan Tok Guru mulakan dengan 3 bilik. Kemudian disambung oleh sistem takaful kifalah untuk warga emas, kalau meninggal diberikan RM1,500. Disambung lagi oleh Rusti Belia memberikan azziwaj RM1,000 kepada pasangan yang berkahwin. Sekarang ini dah meningkat sampai 8.7 juta. Kita dah berikan. So, dalam hal ini, urus tia belia buat yang ini. Urus tia wanita diberikan induksi. Urus tia bahagian portfolio bahagian perumahan buat ini. So bila ada semua agensi itu bercakap tentang soal mesra keluarga, bahagian infrastruktur akan pastikan padang yang disediakan mesra keluarga. Saya cukup kesal sebagai contoh. Sebenarnya saya buat di parlimen. Di parlimen kita bercakap soal keluarga, tidak ada nursery. Jadi bagaimana kita bercakap soal nursery di pejabat-pejabat, sedangkan di parlimen tempat kita membuat undang-undang, tidak ada nursery. Walaupun mungkin tidak ramai di kalangan ahli yang berhormat, ada anak kecil, tetapi staff. Kerana yang berhormat datang bermusim untuk berhujah saja dia nak bawa anak itu. Tapi pejabat-pejabat di parlimen, Datuk tertawa di situ. Saya fikirkan, pada pandangan dan hemat saya, keluarga tidak tahu hak dia. Antara keluarga masyarakat kita ni tidak tahu hak dia atas dasar negara ini tadi. Sebagai contoh saya ambil dengan kerja saya. Ibu bapa hidup dalam ketakutan bila anak ada penagihan dadah. Dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu hak dia untuk melindungi diri dia. Kalau dia memahami dasar-dasar ini, sudah tahu ibu bapa ni tidak melindungi anak yang terlibat dengan dadah, tetapi membuat pengaduan untuk dapat perkhidmatan. Saya tahu, saya bekerjasama dengan LPPKN. Saya lihat bila kita buat program-program bual bicara, workshop, bengkel dan juga seminar, kebanyakan ibu bapa tak tahu yang LPPKN ni ada khidmat kaunseling. Terima kasih Datuk. Memang sebenarnya LPPKN ni banyak programnya. Dan kita ada 59 klinik di seluruh negara. Jadi orang tak datang. Mungkin orang tak tahu ya. Tak tahu. Tetapi misalnya daripada segi nak mula perkahwinan, kita dah ada smart start untuk keluarga pasangan yang nak mula kehidupan perkahwinan. Kita dah mulakan, ada kursusnya. Bukan kursus isi borang ni, tapi kursus untuk mereka mengenali masalahnya. Masyarakat kita ni memberi keutamaan kepada majlis perkahwinan. Macam mana nak cantikkan, macam mana nak dipersarankan. Tetapi yang pentingnya ialah penyediaan persiapan pengantin, dua belah pengantin ini. Dia tak ada itu, jiwanya belum lagi. Hanya tahu nak nikah saja, tetapi tanggungjawab tu tak ada. Nikah saja isi tak ada. Itulah dia. Jadi yang pentingnya ini kita cuba isi. Jadi phase one-nya, tahap pertama 1-5 tahun. Kita adakan kursus pertama, lepas tu 5 tahun besok ada pula in service course. Kita adakan kursus lagi. Harus datang berkursus. Nak jadi doktor kita suruh pergi belajar 6 tahun. Ini nak dirikan rumah tangga. No kursus at all. Tak ada kursus. Ini smart start, kita mengadakan kursus. Lepas itu kita ada parenting at work. Mereka yang bekerja hari ini kita bagi juga kursus. InsyaAllah dalam tu kita selitkanlah cerita-cerita tentang yang begini. Lepas berkursus ini tadi, kita ada juga berkenaan dengan keuangan. Bagaimana nak menjaga perbelanjaan. Ini pun jadi satu masalah. Itu satu sebab perceraian juga. Datuk, kalau tidak diketahui oleh khalayak umum tentang adanya, bukan hanya tentang LPPKN, tapi banyak lagi perkara-perkara lain, kemana harus kita, bagaimana harus diselesaikan? Silapnya di mana apabila mereka tidak mengetahui hal ini? Adakah kami media yang tidak cukup mendidik, ataupun LPPKN perlu dana lebih untuk saya melobi untuk dana? Terima kasih. Cuma, tambah sikit tuan saya. Kalau kita lihat, macam saya ambil contoh Australia, bagaimana dia menyebarkan maklumat itu kepada masyarakat. They have a very, kita kata friendly website contohnya. Dengan bahasa-bahasa yang inviting, maknanya menjemput masyarakat untuk melihat. Contohnya kalau kita ambil di Australia itu, dia ada satu center. Kita pun ada sebenarnya, ada juga pusat ini, pusat keluarga dipanggil. Macam, tapi di situ dia ada brosur-brosur. Adakah anda memerlukan pertolongan? Contohnya. Jadi
bahasa-bahasa sebegitu, ya, baru maknanya orang akan tertarik. Oh, apa sebenarnya yang Prof, dikawal? Agensi kita tak menggunakan bahasa-bahasa sebegitu? Tak, sekarang saya nampak macam ni. Hari kekasih promosi banyak. Tapi hari suami isteri, tak ada, tak tahu tak ada yang buat. Di Kelantan kita ada hari suami isteri. Kita ada hari keluarga. Jadi hari promosi pada hari kekasih, semua orang buat, semua hotel buat. Semua apa-apa saya nak bagi tahu yang berhormat ya, Datuk Zaid. Kita buat satu ini setahun yang lalu kalau tidak di negeri Terengganu. Mengikut Mahkamah Syariah ada seberapa ramai orang yang nak bercerai. Yang nak bercerai ni umur dah lanjut, usia emas nak bercerai. Jadi kami kata apa nak buat? Kita buat satu eksperimen mengadakan second honeymoon. Honeymoon kedua berbulan madu yang kedua. Kami bawa mereka ini tadi pergi satu tempat dengan ada satu facilitator, kita bercerita, rupanya kadang timbul satu cerita di mana seorang isteri itu kata, kita cakap suami hantar surat kepada isteri untuk berterima kasih atas bertahun kita duduk ni, segala perkhidmatan dan sebagainya. Baru dia baca, menangis wanita itu. Tak pernah dalam selama hidupnya tak dapat surat cinta. Kuat Datuk surat cinta ni. Itu budaya itu. Yang mana nak bercerai ni tadi, terpusing balik, bostan balik, langsung mereka membina. Jadi kesilap ke tak ada, kesefahaman tidak ada. Jadi kita harus pupuk yang ini. Yang ini kita harus pupuk. Itu masyarakat kita harus memberi utama. Saya nampak jabatan Tan Sri ini. Tan Sri saya rasa lah, saranan saya, pandangan saya, kena banyak promosi. Perkhidmatan yang saya ada. Bagilah saya peruntukkan, boleh saya buat. Sebab satu, banyak. Ada artis yang panggil untuk DKN ini. Satu promosi yang menyeluruh. Macam Profesor cakap tadi di Australia, negara-negara maju. Supaya masyarakat dan juga keluarga tahu hak-hak dia. Di mana nak merujuk. Di mana nak dapat khidmat, nasihat dan sebagainya. Kedua, media lah. Datuk mesti tahu, media ni penting. Supaya media menyebarkan maklumat ni semungkin, sebanyak mungkin. Supaya masyarakat tahu. Kedua, saya lihat, bila saya interview klien-klien saya ni, bukan saja kita rawat penagih ya, kita juga rawat ibu bapa. Ibu bapa yang anak terlibat dadah dalam denial, penafian, yang dalam gangguan traumatik, trauma, macam-macam. Jadi kita lihat, bila kita lihat sistem, kita selalu cakap, syurga ku rumah ku. Apa sistem dia? Keluarga kita sekarang saya rasa tak ada sistem. Kita kena bentuk satu sistem. Pukul berapa tidur, pukul berapa bangun, waktu solat dan sebagainya. Sistem ini sudah kacau bilau. Kacau bilau di negara ini, Datuk, kita. Ini tak boleh menunding jari kepada sesuatu pihak. Sebenarnya di dalam memperkasakan keluarga di dalam negara ini, semua pihak harus memberi kerjasama. Daripada kerajaan hingga ke pihak swasta. Semua mesti bagi. Dan juga corporate, the corporate world, CSR dia, mesti memberi kita bantuan. Kerana klien dia adalah warga negara ini. Kalau klien itu bagus, mereka juga untung. Bukankah begitu? Kalau dia menjadi consumer juga, ini mendatangkan. Prof, ini mencelah. Saya nak tambah sikit. Kita boleh fikir tak, keluarga kita di Malaysia ni membentuk satu sistem. Apa sistem keluarga sebenarnya? Kalau di Kelantan, keluarga mewadah lah. Apa itu sistem ni? Bagaimana? Kita kena, Datuk, definisikan sistem. Apa yang Datuk fikirkan apabila kata sistem? Yang keluarga? Saya fikirkan seperti saya merawat pengguna darah dalam bandar, tanpa pagar, tanpa pengawas amatan, tapi ada sistem. Keluarga pilihan, bukan biologi family, keluarga pilihan. Maknanya bila dia masuk pengasuh itu, dia ada satu keluarga pilihan. Jadi kita ada sistem. Bangun pagi buat apa, solat dan sebagainya. Kemudian bagaimana nak muhammah rakib, buka berapa tidur dan sebagainya. Jadi mereka teratur dengan sistem. Jadi bila kita balik ke rumah, kita lihat sistem ni tak ada. Jadi ini tidak ditanam masa kecil sampailah anak-anak bila remaja lebih payah untuk dikawal. Bercakap soal sistem ini, kita melihat merenung dasar dan pastinya niat dasar itu adalah merupakan sebagai asas yang akhirnya mempengaruhi dimensi lain seperti perundangan, prosedur dan juga asas-asas garis panduan di pelbagai peringkat termasuk dalam sektor swasta. Ini yang saya ingin Prof ulas sejurus selepas kita kembali melihat bagaimana DKN ini adoptionnya di peringkat swasta
di peringkat private initiative dan juga kesan terhadap perundangan. Prof akan menangani selepas kita berehat seketika. Negara menjadi ulasan dan fokus suluhan dalam wacana nasional pada waktu ini. Panelis yang membicarakannya, Tan Sri Hajah Nafsiah Omar, Datuk Yunus Pati, Yang Berhormat Hajah Mumtaz Maknawi dan juga Profesor Dr. Najibah Muhammad Zain. Saya gantung satu soalan sebelum kita berehat seketika tadi. Soal bagaimana DKN ini nanti akan mempengaruhi penggubalan undang-undang ataupun rombakan yang diperlukan, dan juga garis panduan serta prosedur. Kerana kita banyak menuding kepada policy makers, kepada ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri. Tetapi jangan dilupa, Tan Sri tadi menyebut soal private sector ni, sektor swasta ni juga, apabila mereka menggubal garis panduan, SOP misalnya. Sekiranya kefahaman mereka tentang DKN ini tidak sampai, dan ataupun mereka merasakan bahawa YB Mumtaz tadi menyebut sangat profit driven, ya, tentulah DKN ini tidak akan berada di dalam neraca kepentingan mereka. Ya. Betul sebenarnya yang Tuan Syed sebut tadi. Ya, mana, memang kita tahu bahawa private sector ini adalah merupakan sektor yang agak materialistik lah, kalau kita boleh sebut dalam konsep itu. Tapi apa yang kita mahu ialah dasar keluarga negara juga adalah menjadi keutamaan. Terutamanya sebab kita tahu yang yang terlibat di dalam kita kata apa, melaksanakan ataupun bekerja di sektor swasta juga adalah manusia, yang juga memerlukan kepada mana sama dari sudut kita kata keperluannya bagi mereka yang bekerja di sektor kerajaan juga. Tapi apa yang kita perlu lihat di sini ialah maknanya majikan terutamanya dalam konteks ini menerapkan macam sistem-sistem nilai tadi yang kita yang hilang kita lihat hikmah tu hilang. Sistem-sistem nilai itu di dalam syarikat mereka. Contohnya parenting. Parenting saya ingat satu aspek yang sangat ditekankan dalam dasar keluarga negara dan bagaimana sektor swasta ini menjadikan kita kata apa kursus-kursus parenting ini diterapkan kepada pekerja-pekerja mereka. Insentif-insentif apa nama ni untuk menggalakkan pekerja-pekerja itu apa nama ni boleh maknanya bermesra dengan keluarga mereka dan sebagainya dari sudut masa. Dan kita lihat contohnya walaupun kita kata kita tak nak tengok kepada Western dan sebagainya, tapi saya lihat satu contoh macam di Australia. Australia ni patut juga kita lihat tentang banyak aspek kerana mereka di apa nama ni disandarkan kepada satu research institute yang yang sangat fokus kepada keluarga. Mereka ada dipanggil Australian Institute of Family Studies di mana mereka, kita tidak ada institute, kita tidak ada institute begitu. Kita mungkin ada LPPKN, kita ada beberapa agensi-agensi begitu. Tetapi di sini di mana bila kita kekurangan pakar-pakar di dalam kekeluargaan contohnya, jadi mereka tidak dapat memberi input kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi contoh macam yang Wabi sebut tadi tentang apa nama ni apa itu bagi child care di pejabat pejabat dan sebagainya. Bukan hanya setakat di parlimen, tempat lain lagi tu. Tapi kalau kita lihat itu sangat penting dalam konteks kita sekarang. Kita terpaksa bergantung dengan apa pekerja-pekerja daripada Indonesia dan sebagainya. Tetapi kalau kita jadikan ini sebagai satu institusi penting dan mewajibkan majikan-majikan tak kira di peringkat kerajaan ataupun di peringkat swasta, ya, di premis-premis pekerjaan dan sebagainya, dan kita mengurangkan tekanan kepada ibu bapa, terutamanya ibu-ibulah yang saban hari mungkin memikirkan bagaimanakah kebajikan anak mereka di tangan penjaga dan sebagainya. Ini yang cuba saya tekankan soalan saya kepada Prof. Kerana Prof, YB juga menyebut soal perlunya child care di premis-premis utama. Ini bukan kali pertama kita bercakap di media. Bahkan pemimpin negara, isteri Perdana Menteri berkali-kali menegaskan ini. Tapi masih juga tidak berlaku. Sebab apa jaminannya dengan DKN ini ia akan menjadi not taken up? Sebenarnya kerajaan telah membuat misalannya, ya, pengecualian cukai 10% setahun bagi majikan di sektor swasta yang ke atas kos keseluruhan pembinaan ataupun pembelian bangunan untuk penubuhan taskar. Jadi kalau itu pun tidak cukup appealing, Tan Sri, apalagi insentif yang kita perlukan untuk mendorong pihak swasta. Sebenarnya pihak swasta harus mengetahui di dalam negara kita ini tiap-tiap tahun lebih kurang 500 ribu bayi dilahirkan. Bermakna every year tiap-tiap tahun 500 ribu dan dia dilahirkan oleh keluarga yang sekarang ini hanya dipanggil nucleic
family, nuclear family. Iaitu nuclear family ni hanya suami dan isteri. Kalau dulu ada extended family, ada bapa, atuk dia ke, mak saudara ke, tolong menjaga. Sekarang tak ada. Dan dua-dua terpaksa bekerja. Kerana rasa saya, kerajaan kita pun menggalakkan supaya wanita dalam labor force ataupun dalam pekerjaan mesti dipertingkatkan daripada 47% hari ini kepada 55%. Kerana tidak meningkatkan produktiviti negara kita. Kalau tidak, macam mana kita nak jadi negara maju? Kerajaan telah menyediakan beberapa insentif supaya wanita ini keluar bekerja. Hari ini pun wanita ramai di universiti. 65% sampai 70% adalah wanita. Jadi kerajaan juga ada kan waktu anjal untuk bekerja. Flexi hours, semua dah ada. Hanya to change is something very difficult. Saya nampak mereka tak nampak sekarang. Soal sekarang ni jaminan siapa? Semua pihak kurang nampak. Soal jaminan dan pelaburan untuk pendidikan keluarga ini. Jadi apa perlu kita buat untuk memberikan mereka nampak? Bagi saya perkara ini kena buat tindakan yang bersepadu, selalu berpanjangan, kerana pendidikan keluarga adalah pendidikan harian sepanjang hidup dan selepas mati. Untuk bagi aset harta pusaka selepas mati. So dalam hal ini kita kena pastikan bahawa mereka memahami tentang konsep pelaburan yang sebenar. This is the fixed asset kita di dunia dan di akhirat. So dalam hal ini, kalau mereka tak nampak bahawa negara ini yang membangunnya bukan bangunan tapi manusia harus dibangunkan. Jadi kalau keluarga bangun, negara akan naik. Jadi tidak cukup DKN ini hanya dipolemikkan dalam pentas wacana nasional. Tak cukup. Datuk. Ya. Saya punya concern balik pada perkara yang saya berkecimpung lah. Iaitu kalau faktor pelindungan keluarga lemah, faktor keluarga tidak memain peranan sebagai faktor pelindung pada anak-anak mereka, anak kita tahu persekitaran kita tidak selamat. Walaupun pihak narkotik tangkap besar, tetapi kita tahu di Kuala Lumpur, di Malaysia senang dapat dadah. Ini anak kita at risk, kita at risk. Dalam sentiasa dalam keadaan risiko. Jadi bukan saja kerja keluarga tu Tuan Syed, Datuk. Ini kerja pula keselamatan. Jadi dalam semua ini merangkumi semua pihak harus bekerja sama. Ya, bukan jangan bagi tunjuk satu-satu agensi, tak boleh. Ini kerana semua kena bekerja sama, kerana seperti mana saya katakan tadi, yang utama ialah penduduk kita, masyarakat kita. Untuk masyarakat nak maju, negara nak maju, 2020 nak maju. Kalaulah masyarakat keluarga kepincangan, bolehkah kita kata diri kita maju? Tan Sri, apabila Tan Sri mengadakan roadshow itu, jerayawara itu, di peringkat negeri, bagaimana adoption mereka? Inilah dia yang mana saya kata yang saya dapat baca kan tadi. Misalnya dia akan beri, dia akan ambil kursus-kursus yang kita bagi ini. Dia akan juga mengadakan tabung misalnya untuk memberi Melaka, Terengganu dan juga Kedah memberi mereka insentif untuk mendirikan rumah tangga. Mereka akan bagi sedikit insentif. Dan yang lain-lain tadi macam negeri Terengganu juga mengadakan bulan madu yang kedua. Misalnya dia mengadakan peruntukan. Di sinilah saya mohon kepada pihak swasta, pihak korporat ke yang mana-mana untuk memberi satu tabung supaya kita dapat sama-sama, ya, bukan saja LPPKN, masa Datuk misalnya, Prof misalnya, kerajaan negeri misalnya, supaya kita dapat sama-sama membina keluarga yang akan membawa kita ni ke satu tahap yang dikatakan tahap a developed nation. Kalau kita kata satu negara yang maju tapi ilmu pemikirannya kurang, apa akan jadi kepada ini? Ini semua harus dibantu oleh semua pihak. Supaya misal hari ini kita hendakkan keluarga kita yang mempunyai knowledge, family, yang dia tahu menggunakan IT, yang sebabnya sekarang ini, this is the modern world. Atau kita akan ketinggalan kebelakangan. Datuk banyak cakap soal perlindungan, Datuk. Bagaimana dengan DKN ini boleh memperkemaskan pengetahuan keluarga? Saya rasa DKN boleh menjalankan peranan yang sangat baik dengan syarat ahli politik di parlimen tidak bergaduh. Mereka fokus. Mana boleh dah tu? Itulah kerja dia. Supaya mereka fokus, sebab ini dasar untuk semua. Saya tertarik dengan YB cakap, kerana dasar ini bukan hanya untuk kita di dunia tapi di akhirat. Jadi ibu bapa mesti berperanan memahami faktor pelindung ibu bapa ni. Apa yang dia patut lindung anak dia? Dia kena tahu. Dia kena tahu, dan semua pihak macam tadi cakap kena berperanan menyampaikan maklumat sebanyak mungkin. RTM,
Semua media menyampaikan maklumat sebanyak mungkin kerana ibu bapa faham, mengetahui, menimba ilmu bagaimana nak jadi ibu bapa yang berjaya membimbing dan melindung anak-anak. Kerana kita tahu persekitaran kita dalam konteks dadah dan gejala sosial tidak selamat. Walaupun pasukan petugas keselamatan menangkap dan sebagainya, masih tidak akan menyelesaikan masalah. Dan dadah masih musuh utama negara. Saya nak itu kita perakukan manifesto. Dalam hal parlimen kita bercakap, khususnya dalam PAS sekarang, di negeri Kelantan kita ada lajnah pembangunan keluarga. Sebab kita tengok kerajaan saja tanpa melibatkan parti tidak akan boleh menjalankan banyak perkara sampai ke bawah. So dalam hal ini saya sangat memohon agar pihak kerajaan mengkaji semula NKRA untuk masukkan family sebagai satu asas penting dalam negara. Semua pihak bergerak ke arah itu. Sebab bila saya meneliti NBOS, National Blue Ocean Strategy, penekanan kepada keluarga juga sangat sikit. Hanya menumpu kepada wanita suri rumah untuk menjadi ejen bagi sosioekonomi. Jadi kalau boleh memperkukuhkan generasi ini, keluarga ini ke depan merupakan ejen dari negara, diperturunkan di semua peringkat supaya kita lihat akan ada perubahan yang besar bila kerajaan bergerak ke arah mempertahankan institusi keluarga, pro-family, dengan semua dasar-dasar yang begini, dipantau setiap sebulan, sebulan sekali, bulanan, saya rasa insya Allah akan berlaku perubahan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita kena jaga diri kita, keluarga kita. Pemerkasaan, enforcement, pemantauan bulanan, apakah itu menjadi intipati yang teras dalam dasar ini? Bagaimana kita boleh memperkemaskan perjalanan ke hadapan? Itu perkara-perkara yang sebenarnya kalau kita lihat daripada dasar-dasar yang lepas-lepas jugalah, kenapa timbul masalah macam Tuan saya sebut tadi, kita tidak dapat lihat keberadaan dia tu. Kenapa? Kerana masalah enforcement tadi, masalah penguatkuasaan, masalah pelaksanaan itu agak lemah. Dan kita lihat bahawa di negara kini kita ada federal dan kita ada state level. Maknanya kita ada kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Dan hubungan di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri sangat penting dalam memastikan bahawa apa nama dasar-dasar, peraturan, semua itu dapat dilaksanakan. Dan ini kita kekurangan. Kekurangan yang kita lihat sangat meruncinglah dalam hal ini, sehingga kan mungkin kita boleh ambil satu contoh dasar warga tua yang pun pernah ada pada tahun 1990-an lagi, tetapi tidak dapat dilaksanakan dengan berjayanya kerana kurangnya ataupun mungkin lemahnya coordination di antara federal dan state. Itu adalah salah satu contohlah. Bercakap soal penguatkuasaan, sifatnya sebagai sebuah dasar, tentulah ia menjadi garis panduan. Jadi kalau itu nature-nya, bagaimana enforcement itu boleh dibuat dalam konteks DKN ini? Dalam konteks, that's why kita kena mengadakan peraturan-peraturan yang yang mesti di situ kita boleh enforce. Di situ enforce. Sebab tanpa ada undang-undang, peraturan yang sesuai untuk pelaksanaan itu, mungkin kita tak dapat laksanakan. Jadi masing-masing akan mengatakan, oh ini kerajaan punya tanggungjawab, bukan kami punya tanggungjawab. Jadi macam contohnya kita kata childcare tadi, kita ada akta pun tersendiri dalam bab ini. Tapi kerana kalau tidak adanya peraturan ataupun undang-undang mewajibkan pihak-pihak mungkin kerajaan dan juga swasta mengadakan premis-premis yang demikian, dan masing-masing merasakan bahawa oh tidak ada keperluan dan tidak ada enforcement. Saya nak kembali bila tanya saya faktor pelindung. Pelindung ni sebenarnya bagaimana kita nak lindungi anak kita secara pola pemikiran, perasaan dia, bagaimana nak jaga emosi dan psikologi dia, persekitaran dia dan tingkah laku dia. Ini maksud faktor pelindung sebagai ibu bapa dalam keluarga. Jadi kadang-kadang kita lihat ibu bapa kita, dia sendiri ibu bapa yang bertoksik dari segi macam-macam perkara. Jadi ini akan menyukarkan dasar-dasar yang kita nak laksanakan. Jadi balik pada Tan Sri, jabatan Tan Sri sebenarnya memang memang kena sokongan yang padulah, maknanya untuk melaksanakan ini. Ramai yang melobi untuk LKPKN. Kita memperakukan bahawa kita sudah berbincang selama satu jam, namun ia harus diperpanjangkan lagi. Dan terima kasih juga kepada semua kerana memberikan empowerment kepada RTM untuk berbincang lagi tentang DKN pada masa-masa akan datang. Satu lagi tuan saya, sebenarnya ringkaskan saja. Tadi ditanya sudah buat ke penilaian. Sebenarnya dalam tahun 2011 kita wujudkan satu indeks kesejahteraan keluarga. Dan kita dapati indeks kesejahteraan keluarga di Malaysia ini, ya, ada tujuh domain yang kita kira lah. Ekonominya, spiritualnya dan sebagainya lah, persekitaran, perumahan, kesihatan dan sebagainya. Kita dapati di Malaysia ini tujuh
7.5. Okay. 10 maksimum. 7.5 markah yang kita dapat. Okay. Jadi yang pentingnya kita harus meningkatkan ini ke sekurang jadikan 8. Baik. Tetapi tempat yang kurang sini ialah again ekonomi. Sekaligus itu memberikan membuka lembaran bahawa indeks kesejahteraan keluarga boleh menjadi satu topik untuk episod akan datang. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri, Datuk Yunus Yang Berhormat Mumtaz dan juga Profesor Najibah. Jangan lupa untuk terus bersama Wacana Nasional lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.